Anggota DPR RI Dr. Haji Sahrul Aidi menggalau sosialisasi Ompek Pilar MPR RI di kalangan wartawan di Kabupaten Kampar pada Aisotu 16 April 2022 yang batompek di Hotel Madina Jalan Pramuka Bangkinang Kota. Pak Akhiryani, Ketua Pak, yang saya hormati anggota DPR RI Haji Sahrul Aidi Ma'azat menggalau sosialisasi Ompek Pilar Majelis Pimpinan Rakyat Republik Indonesia bagi kalangan wartawan di Kabupaten Kampar pada hari Sabtu 16 April 2022 batompek di Hotel Madina Bangkinang Kota Jalan Pramuka. Dalam kesempatan tasabuih, Haji Sahrul Aidi Ma'azat juga menghadirkan wakil pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Haji Pahmil dan anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Kabupaten Kampar Ardiansah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sosialisasi IKO juga dihadiri wartawan yang bergabung dalam beberapa organisasi condo PWI, FWK, GWI, IWO, dan media yang bergabung dalam jaringan media cyber Indonesia Kabupaten Kampar yang diketuai D.A.D. John Riputra. Dari kegiatan tasabuih banyak informasi yang tak ungkap dan harapan yang disampaikan langsung dek wartawan terhadap sosok Sahrul Aidi, Pahmil maupun Ardiansah. Harapan dan kritikan IKO demi terciptanya komunikasi dan silaturahmi yang elok antara anggota dewan dari tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat dengan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Kampar. Sahrul Aidi dalam kegiatan tasabuih menyebut ucapan terima kasih atas kritikan dan saran yang dibaikan dek wartawan. Dari Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, tim TV Ocu melaporkan. Memang DPRD provinsi kan, kalau dia interaksinya dengan...